Halo sahabat Sonora, ketemu lagi barengan saya Willy tentunya di hari ini, hari yang cerah sekali dan kali ini saat yang tepat sekali karena tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu kabar dari sahabat Sonora nih, apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan mental dan tetap patuhi protokol kesehatan, jalankan 3M. Nah, kali ini sahabat Sonora saya sedang berada di Hotel Haris Pontianak dan katanya nih ada yang baru dari Hotel Haris Pontianak, apa sih? Daripada penasaran, kita langsung aja ke rekan-rekan dari Hotel Haris ya. Monggo, ayo kita jalan-jalan. Nah, ketemu deh sama mbaknya. Halo, selamat siang mbak. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik. Namanya siapa mbak? Kenalin dulu nih. Kebetulan saya Nita, sales manager di Hotel Haris Pontianak. Nah, mumpung ada masih, jadi kita mau informasikan juga bahwa kita ada barbecue spesial di hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, di situ kita ada live musik di lantai 5, namanya 5G. Nah, di situ ada tema-tema yang kita lagi hitkan itu adalah tema garden. Nah, dengan menu-menu barbecue-nya itu full banget menunya dan harganya Rp128.000, itu sudah bisa menikmati musik full di sana dengan menu-menu khas Haris Hotel Pontianak. Itu ada menu untuk berbagai macam dari yang manis sampai yang asin. Kapan tuh mbak akan launching? Jumat malam ini ya. Wow, ya. Ini berarti ngambil konsep apa nih, garden mbak? Ya, garden. Atau lunch apa gimana? Lebih ke garden. Lebih ke garden. Lebih gitu ya. Kalau boleh tahu menunya apa aja nih buat sahabat mungkin pengen tahu benar-benar. Nah, jadi menunya itu lengkap barbecue banget. Kalau untuk barbecue startnya itu dari sup, bermacam sup sih yang kita keluarkan. Contohnya ada kayak sup asparagus, ada kepitingnya, ada kepitingnya. Terus di situ ada sayur-sayuran, ayam, ikan, daging, terus ada mie goreng, terus ada nasi ataupun nasi goreng. Nah, di situ juga ada pembakaran macam seafood, daging-daging, terus ya ada sosis juga sih, lengkap banget sih. Karena emang harga Rp128.000 itu sudah puas banget untuk makannya. Oke. Kalau udah tahu nih mungkin terakhir ya, nanti coming soon apa sih yang mau dilakukan oleh Haris Pontianak di tahun 2021 mendatang ya? Kalau untuk tahun 2021 ya, kita memang lagi buat planning bersama Pak Bagus selaku ini ya, ya IE kita. Nah, cuman kita masih lagi ancang-ancang nih apa 2021 yang mau kita buat dulu. Jadi masih rahasia konsepnya. Mungkin bulan November atau Desember, November akhir sama Desember awal mungkin kita akan informasikan. Nah, saat ini kita lagi fokus ke hari D. Karena kita lagi tema goes di tanggal 20 November itu kita lagi ada acara sepedaan untuk hotel. Oke, makasih mbak ya sudah bicara-bicara dengan kita juga di hari ini. Dan kita mau walking lagi, jalan-jalan lagi nih. Iya mbak. Yo. Nah, halo Mas Chan. Iya, apa kabar nih? Baik-baik banget. Ya, baik banget. Gimana masa pandemi tetap selalu jaga kebugaran ya? Tetap harus jaga kebugaran walaupun memang kita kerjanya ekstra yang pastinya. Kita tetap harus jaga kesehatan. Yang paling penting adalah tetap berolahraga, jangan lupa. Oh, oke. Okay. Mas Chan, tadi kan udah disampaikan sama Mbak Nita ya, masalah planning ke depan. Apalagi sih yang spesial dari Haris buat sahabat pengen tahu gitu. Nah, spesial dari Haris nih buat teman-teman siapapun ya, kita karena kalau di hotel nggak hanya meeting ya, bisa juga ngadain acara party, ulang tahun ataupun yang segala macam. Kita punya meeting room baru. Nah, penasaran kan? Nanti bisa dilihat ya di IG-nya Haris. Okay. Sama ini Mas Uli ada satu lagi. Oh iya, apa tuh? Itu yang paling menarik. Nah, tapi ini masih rahasia. Tunggu aja kabarnya, pantengin terus Haris Hotel Pontianak ya. Nah, di situ nanti temanya seger-seger. Ada sesuatu juga yang menarik di puncak tertinggi, misalnya gedung tertinggi di Haris Hotel Pontianak. Nah, pada tahu kan ada swimming pool di situ, tapi di swimming poolnya ada apa, di pool sky-nya, di sky poolnya, tunggu aja kabar. Oke, makasih Mas Chan. Ya. Saya mau jalan-jalan lagi nih. Okay. Yo, sahabat, itu dia ya. Kita sudah jalan-jalan di seputaran Hotel Haris. Mungkin kita ke Mas Bagus lagi nih ya. Halo Mas Bagus, tadi udah bicara-bicara dengan teman-teman dari Haris ya. Gimana ya?
sama juga tetap segar ya. Pastinya masih ya. Jaga protokol kesehatan seperti itu dan mencari sendiri buat. Saya bukan apa-apa mas ya. Gak apa-apa. 2021 gitu ya. 2021. Apakah ada acara tahun baru juga di Hotel Haris? Tahun baru ada mas. Iya. Tapi masih rahasia ya. Tapi boleh sedikit kisi-kisi gitu. Ada saya kasih bocoran aja untuk temanya sendiri kita ambil tema apa lah. Apa ada? Apa itu lebih ke Kuba ya. Kuba sana. Jadi acaranya di pool sama di Sunset Point. Sunset Point ya. Jadi untuk bisa lihat kembang api di titik tertinggi 360 derajat hanya di sini. Wow, tinggi ya. Jadi buat sahabat tinggi yang suka ketinggian gitu ya. Nggak perlu ke gunung tapi langsung aja ke sini datang ya. Sementara kan titik tertinggi ya, di Sunset Point. Wow, luar biasa. Semangat terus Mas, bagus ya. Siap, thank you. Oke, okay. Itu dia guys, sahabat Sonora, kita sudah korek-korek keterangan ya, bersama teman-teman dari Hotel Haris Pontianak. Bili pamit, tetap jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan juga pastinya buat sahabat tetap selalu jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Ciao.